Fenomena dugaan malpraktek klinik Metropol menjadi perhatian publik. Disinyalir klinik yang berada di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat ini telah mengakibatkan kerugian banyak orang. Dari mulai kerugian material hingga luka fisik akibat operasi pura-pura. Terbongkarnya kasus klinik Metropol berawal saat salah satu pasien mengangkat pengalamannya ke media sosial. Pasien berinisial SB tersebut merasa telah tertipu oleh klinik Metropol. Menurut keterangan SB dalam surat elektroniknya, modus yang digunakan klinik adalah menakut-nakuti pasien dengan memberikan diagnosa palsu. Berdasarkan informasi Dinas Kesehatan DKI Jakarta, sejak awal September 2014, klinik Metropol tidak lagi mengantongi izin operasi. Sebab awalnya klinik ini hanya melayani praktek dokter gigi dan dokter umum. Namun faktanya, klinik ini merekrut dokter spesialis berkewarganegaraan asing. Selain itu, klinik ini juga membuka praktek rawat inap. Sementara izin yang dikantongi klinik Metropol hanya untuk rawat jalan. Pelanggaran lainnya adalah klinik ini melakukan tindakan bedah medis atau operasi kepada pasien tanpa melalui prosedur yang benar. Jajaran kepolisian daerah Metro Jaya telah memanggil para dokter dari klinik Metropol untuk pemeriksaan sebagai saksi. Namun, hingga saat ini belum satupun perwakilan dari klinik Metropol datang memenuhi panggilan kasus dugaan malpraktek yang dilaporkan Nyonya ED tersebut. Pemirsa, menjamurnya klinik kesehatan di Jakarta, dan mungkin tidak hanya di Jakarta, di tempat Anda masing-masing saat ini menyaksikan Meja Bundar, mungkin ada banyak sekali klinik kesehatan. Nah, menjamurnya klinik kesehatan ini membuat Anda sebagai masyarakat, sebagai pasien harus lebih selektif dan lebih hati-hati untuk memilih tempat di mana Anda akan mendapatkan perawatan atau mendapatkan treatment. Jangan sampai Anda menjadi pasien korban diagnosa abal-abal atau bahkan yang terburuk menjadi korban malpraktik. Nah, tadi Anda sudah saksikan tayangan di awal di program kami ini, dan sekarang bersama saya malam hari ini sudah ada 4 orang narasumber saya, dan mereka keempatnya adalah pasien dari klinik Metropol. Sudah hadir bersama saya sengaja samarkan identitas dari keempat orang narasumber saya. Saya panggil saja dari sini Ibu Ana, Ibu Ani, Ibu Nina, dan Ibu Nia ya. Selamat malam Ibu-ibu. Selamat malam Mbak. Tadi kalau kita lihat ini mulai terkuak dengan adanya laporan satu tweet ya di sosial media. Yeah. Nah, kalau Ibu Ana sendiri tahu informasi bahwa ada klinik kesehatan di sana ini dari mana awalnya? Dari brosur Mbak. Dari brosur. Iya. Didapatkan datang dari mana brosurnya? Datang ke rumah. Iya. Anda tinggal di sekitar lokasi itu. Iya. Kemudian jauh-jauh dari ini. Oh, jauh dari lokasi itu. Iya. Tapi Anda menerima brosurnya. Iya. Kemudian pertama kali Anda melakukan pemeriksaan kesehatan ke sana kapan, Bu Ana? Bulan November tanggal 27 2013. 2013 ya. Oke. Ketika pertama kali ke sana, apa keluhan yang Anda rasakan? Saya ada gangguan haid dan juga memang saya ada kista. Setelah diperiksa di sana, saya dibilang ada radang serviks, dan kalau tidak diobati nanti akan menjadi kanker serviks. Itu vonis dokternya. Iya. Oke, kalau yang untuk kista Anda sebelumnya dapat informasi dari dokter yang sebelumnya atau bagaimana? Iya, dokter sebelumnya. Di rumah sakit yang berbeda. Rumah sakit beda. Ya. Oke. Nah, kemudian kenapa Anda mencoba untuk memilih klinik ini, Ibu Ana? Waktu itu saya memang mau berobat ke rumah sakit yang biasa dokter saya, cuma dokter saya lagi keluar kota. Oke. Terus datang brosur itu, kayaknya menarik banget Mbak. Apa sih yang ditawarkan Bu Ana di brosurnya? Ya itu promonya, ya apa ya, pengobatannya murah gitu. Kayaknya peralatannya juga canggih ya. Nah, ketika Anda datang ke sana, Anda temukan hal yang persis seperti yang di brosur, diinformasikan di brosur. Iya, alat-alatnya memang ya lumayan canggih lah. Okay. Ya, kalau menurut saya. Terus udah gitu juga waktu pertama bayar nih, tidak bayar USG, tidak bayar dokter. Digratiskan untuk konsultasi dokter. Cuma hanya untuk bayar infusan. Oh, udah langsung diinfus ketika pertama kali di sana? Terapi infus. Oke. Iya. Anda tanya nggak itu apa sih isi dari infusnya? Ya katanya saya diobati nanti akan mengempiskan kista saya. Oke. Iya. Nah, Ibu Ana berapa kali Anda akhirnya bolak-balik untuk berobat di klinik itu? Saya 2 minggu lebih lah, Mbak. 2 minggu ke sana. Iya. Dari setiap kali pemeriksaan ada nggak informasi yang disampaikan oleh dokter yang membuat Anda akhirnya kok ada yang janggal gitu, ada yang beda gitu? Iya, setelah saya operasi yang pertama, pas saya mau operasi pertama saya dibilangnya ada hamil luar kandungan juga, nambah-nambah lagi penyakitnya, Mbak. Oke, dari sana Anda nggak curiga atau mungkin kepikiran untuk aduh apakah saya coba untuk second opinion ke rumah sakit lain gitu? Nggak berpikir? Nggak, kayaknya saya pengen coba udahlah sekalian aja, udah kepalan tanggung berobat di situ ya gitu. Soalnya juga katanya kan operasinya nggak ada bekas gitu. Oh, disebutkan seperti itu. Oke. Terus dia juga menjanjikan garansi. Garansi dalam garansi kalau operasinya tidak berhasil bisa diulang lagi gitu. Oh begitu. Jadi kalau operasinya gagal bisa diulang lagi. Udah kayak ini ya barang. Nah. Kemudian saya juga dapat informasi katanya dokternya dokter asing ya, tidak bisa berbahasa Indonesia. Ada penerjemahnya. Ada penerjemahnya. Yeah. Oke. Jadi Anda juga kesulitan dong ketika berkonsultasi gitu? Ya, saya lewat ininya, translatornya. Anda yakin tapi apa yang disampaikan oleh dokter itu ketika melihat kondisi tubuh Anda sendiri? Ya, kayaknya ngelihatnya sih gimana ya? Kayak dihipnotis juga sih, Mbak. Jadi iya aja gitu. Oh ya? Jadi nggak sempat mikir yang lain-lain gitu? Kayaknya enggak nih. Nggak kepikiran, oke. Kalau biasanya kalau pasien itu kan agak kritis ya. Aduh, saya mau cari pendapat lain nih, dokter lain deh misalnya. Bener nggak sih penyakit yang divoniskan saya? Nggak sempat kepikiran seperti itu? Saya kepikiran, cuma ya udah kepalang tanggung, udah berobat di situ, udah pakai, kita bayar paket gitu. Berapa sih Bu Ana kalau boleh tahu dana yang Anda habiskan untuk berobat di sana? Ya 25 jutaan ya, Mbak ya. 25 jutaan? Apa yang Anda rasakan sekarang? Ada nggak perubahan? Ya perubahan sih nggak ada. Kalau setelah berobat dari sana ya, yang ada perut saya yang bekas ditusuk pakai jarum itu yang berulang-ulang ya, malah masih berasa nyeri ini. Ditusuk pakai jarum berulang-ulang untuk apa Bu Ana katanya waktu itu? Untuk disedot cairan kistanya. Oke. Tanpa dibius. Tanpa dibius? Tanpa dibius sampai saya pingsan. Waktu itu Anda nggak protes, dok kenapa saya nggak dibius? Enggak, waktu itu dikelilingi sama translatornya, sama Suster, dokter Ma yang dokter USG, dokter Zong yang dari kamar sebelah, semua pada berkumpul. Terus saya disuruh, ibu tahan ya Bu ya, tahan sakitnya ya Bu ya, ketik gitu. Cuma saya pikir saya mau diapain ini. Saya juga mau ngomong juga udah susah, Mbak. Ya saya sampai nggak kuat, saya pingsan. Oke, setelah Anda sadar, akhirnya diceritakan nggak apa sih sebenarnya yang treatment yang sedang mereka lakukan ke Anda, Bu Ana? Dia menjelaskan ke suami saya, kalau ini cairan kistanya habis disedot, ini Pak katanya gitu. Tapi kasih masih lihat. Ada, iya. Kasih lihat. Oke. Di dalam botol. Dan ketika itu di pengambilan tanpa dibius Anda ya? Tanpa dibius. Jadi sakitnya itu dirasakan sampai pingsan. Iya, jarum panjang, Mbak. Waduh, oke. Itu cerita dari Ibu Ana ya. Nanti kita akan lanjutkan, Bu Ana. Saya juga ada Ibu Ani di sini. Kalau Ibu Ani, keluhan Anda apa? Awalnya sih belakangan sebelum saya periksa itu sering kebelet. Kebelet. Buang air kecil? Iya, buang air kecil. Okay. Nah, akhirnya selama seminggu berjalan seperti itu, saya coba browsing di internet. Setelah browsing saya mau tahu kenapa sih sering buang air kecil gitu. Nah, keluarlah di Google search ya. Itu list paling atas websitenya Metropole ini. Oke, itu yang membuat Anda pertama kali tahu informasi ada klinik ini. Oke. Setelah masuk ke website tersebut, saya coba cari pengertian-pengertian di sana, terus tertarik dengan ada promo pengecekan, promo untuk USG sekian dan ada diskon 30% sekian, ya termasuk murah lah. Nah di situ ada live chatnya, akhirnya saya coba tanya-tanya melalui operator live chatnya itu. Setelah di situ mereka mengarahkan sebaiknya ibu daftar langsung aja melalui online, nanti kami SMS-kan nomor pendaftarannya. Nah setelah itu saya tertarik, tujuannya saya cuma ingin mengecek saja. Akhirnya saya putuskan hari itu juga saya datang ke klinik ini. Oke. di website itu setahu saya itu Metropole Hospital. Jadi kelihatannya ini rumah sakit bagus, bukan klinik ya, kecil bukan ya. Klinik. Okay. Jadi saya nggak ragu ke sana gitu. Akhirnya saya putuskan untuk datang ke sana. Tujuannya hanya untuk mau mengecek apa sih yang terjadi karena keluhan saya ini. Hari pertama Anda datang, apa penanganan yang diberikan oleh dokter? Tindakan apa saja? Itu pertama kali di ruang dokter langsung alatnya itu koloskopi ya kalau nggak salah. Iya, itu langsung kelihatan di monitor bahwa serviks kita tuh kelihatan seperti apa gitu. Nah di situ diagnosa dokter bahwa itu ada cairan keputihan dan erosi dan ada juga 7 titik kista. Oke, ketika Anda mendengar itu, Ibu Ani, apa yang Anda rasakan ketika wah ternyata divonis ada beragam penyakit yang serius itu penyakitnya? Langsung ngedrop, ya sehingga saya jadi daya nalar saya juga jadi nggak bekerja dengan baik. Iya. Gitu ya. Apa yang ditawarkan oleh dokter kemudian ketika Anda sudah diketahui punya beragam penyakit dalam tubuh Anda. Tapi nanti Bu Ani ya, kita jeda dulu sejenak. Meja Bundar akan kami lanjutkan usai jeda saat lagi. Pemirsa, jika Anda warga Jakarta, mungkin Anda pernah menerima kartu yang disebarkan di jalanan dan dalam kartu tersebut tertulis VIP untuk Metropole Hospital. Artinya Anda akan mendapatkan diskon khusus jika berobat di Metropole Hospital. Yaitu adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Klinik Metropole Hospital. Namun dalam perkembangannya, kami menerima banyak keluhan dari masyarakat melalui jejaring sosial mereka bahwa mereka merasa dirugikan atas Metropole Hospital karena pernah dalam berobat hingga memakan uang jutaan rupiah perharinya. Bahkan juga ada diagnosa operasi yang ternyata menurut mereka ini dipertanyakan mengapa tidak ada izin perizinan yang sah. Kemudian juga ketika berobat ke rumah sakit lain dinyatakan mereka tidak harus dilakukan operasi. Nah, untuk itulah menjawab pertanyaan dari masyarakat tersebut kami datang di Jalan Pintu Besar Selatan Jakarta Barat di lokasi Metropole Hospital. Namun sayangnya seperti yang Anda lihat di belakang saya, Metropole Hospital sudah ditutup dengan polis line. Di lobi utama terlihat bagaimana polis line menutup pintu dari klinik tersebut. Kemudian juga tertulis dengan jelas tutup di sini. Kemudian di dalam pintunya ada 2 gembok yang artinya tidak diperkenankan lagi siapapun untuk masuk ke dalam dan tidak diperbolehkan siapapun untuk melakukan diagnosa ataupun juga konsultasi kesehatan di dalam klinik Metropole Hospital. Ya, dalam perkembangannya kami datang ke Polda Metro Jaya untuk mempertanyakan kasus ini dan dikemukakan bahwa Metropole Hospital memang diselidiki telah melakukan banyak pelanggaran. Salah satunya adalah izin mereka. Awalnya mereka membuat perizinan untuk klinik dokter umum, namun pada kenyataannya ada klinik spesialis bahkan hingga berujung pada operasi kepada pasien. Ini yang juga dipertanyakan. Kemudian juga ada status dari dokter yang bekerja di sini adalah warga negara asing. Dipertanyakan dari kinerja mereka. Apakah mereka adalah warga negara asing yang diperizinkan untuk bekerja di Indonesia sebagai seorang dokter atau tidak? Kemudian kita juga akan coba tanyakan kepada salah seorang warga yang sehari-harinya bekerja di sekitaran Jalan Pintu Besar Selatan. Bagaimana? Baik, itu tadi bagaimana kondisi terkini ya. Kliniknya sekarang sudah ditutup, diberi polis lain, artinya sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Nah, kita lanjut lagi ke Ibu Ani tadi. Setelah dikasih tahu Anda divonis punya penyakit ini, kanker serviks dan lain-lain, terus penanganan apa yang dikatakan oleh dokter? Anda kan otomatis panik ya ketika udah tahu kondisi seperti itu. Saya maksudnya kista bukan kanker. Oh, ada baru kista di situ. Ada kista ya. Nah, setelah itu dokter membuat resep ini, periksa dulu urin sama darah dan USG, USG rahim. Nah, dari situ kemudian diantarlah ke kasir. Jadi kita nggak pernah ditinggal sendirian. Gitu. Selalu ada yang mendampingi. Iya, ada yang mendampingi. Jadi kita bayar sudah selesai ke dokter lagi, kemudian diantar lagi ke ruang kita cek urin atau darah gitu. Nah setelah itu dokter membuatkan lagi resep ini, Ibu sebaiknya buat ini dulu ya. Saya buatkan untuk perawatan 10 hari. Nah akhirnya Ibu hari ini sekali dulu perawatan. Nah, dari situ langsung bayar lagi. Oke, apa sih Bu Ani perawatan yang Anda terima selama di sana? Hari itu juga saya langsung disuruh operasi. Lalu respon Anda apa ketika disuruh operasi saat itu juga? Karena saya keadaannya sudah ngedrop di sana dan saya sendiri nggak ada yang dampingin, karena tujuannya di sana saya cuma mau ngecek aja. Tapi karena sudah mendengar vonis dokter, akhirnya saya memutuskan ini kayaknya harus langsung. Dan Anda ngikutin aja apa yang disarankan dokter. Di hari itu akhirnya Anda ditangani langsung? Iya, tapi ya saya tanya dulu biayanya berapa. Nah mereka mengasih pilihan, ada yang 5 juta, 10 juta, dan 15 juta. Anda tanya nggak Bu Ani apa-apa aja? Iya, saya tanya perbedaannya apa 5 juta dengan 10 juta dan 15 juta. Nah penerjemahnya ini bilang bedanya dari biusnya sama alatnya katanya. Ya akhirnya saya putuskan karena ini masalah kewanitaan ya, penting sekali bagi wanita. Akhirnya saya pilih yang 15 juta. Oke. Nah, di saat itu juga langsung ditangani? Iya. Apa treatment yang diterima? Awalnya sebelum operasi diinfus dulu. Infus, kemudian ada shortwave, ada alat seperti kayak alat MRI gitu. Kemudian di microwave vagina namanya. Itu terus setelah itu baru dibawa ke ruang operasi. Nah di situ saya dibius total. Oke, tapi tidak ada keluarga yang mendampingi? Nggak ada. Jadi nggak ada. Kita ini nggak surat pernyataan. Biasanya kan kalau kita akan melakukan tindakan apapun itu kan ada dari pihak rumah sakit, persetujuan keluarga atau pihak yang mewakili itu nggak ada. Nah itu sama sekali tidak ada. Dan tidak ada. Dan saya juga nggak berpikir ini sebenarnya harus ada tanda tangan gitu. Oke, setelah operasi yang pertama Anda jalani, ada lagi treatment yang Anda terima? Ada. Jadi setelah operasi besoknya itu saya harus, nah hari pertama itu saya keluar 67 juta. Untuk penanganan operasi yang pertama? Untuk penanganan operasi dan saya dipaksa untuk harus suntik anti kanker. Karena di umur saya ini, kata dokter ini harus. Artinya Anda sebagai pasien tidak diberikan kesempatan untuk paling tidak konsultasilah dengan keluarga di rumah? Tidak ada. Tidak ada, jadi tidak langsung ada. Pada saat datang langsung di tahan di sana, langsung diberikan tindakan begitu ya? Dan di sana komunikasi susah, sinyalnya agak susah, jadi akhirnya ya dijalanin aja. Tapi ketika Anda sedang menjalani perawatan di sana, Ibu Ani lihat ada nggak pasien-pasien yang lain atau mungkin sempat berkeinginan untuk nanya nggak sih apa sih yang mereka alami yang sama nggak sih dengan Anda? Nah disitulah anehnya, kita tuh seperti sengaja dipisahkan antara pasien yang lain. Jadi setiap pasien tuh ada yang dampingin perawatnya. Satu orang mendampingin. Betul. Tujuannya apa? Menghindari agar Anda tidak saling komunikasi begitu. Jadi kita mau nanya ke pasien, jadi sengaja dijauhkan gitu. Nah saat hari pertama itu pun saya prosesnya cepat sekali dan hasil urin dan USG itu keluarnya nggak sampai setengah jam itu sudah keluar hasilnya. Langsung keluar hasilnya. Iya. Apa yang membuat Anda mulai curiga bahwa ada yang salah nih dengan treatment di klinik itu? Setelah operasi. Apa ya? Kenapa? Apa yang Anda rasakan? Ya sampai rumah saya menyesal loh, kok saya mau dioperasi, loh kok saya bisa mengambil keputusan ini tanpa diskusi dengan keluarga. Gitu. Jadi sepertinya ya kita tuh dibikin ngedrop, panik, tidak bisa berpikir dengan jernih saat itu ya. Oke, baik. Itu cerita dari Ibu Ani. Nah sekarang saya ke Ibu Nia. Ibu Nia, kalau Anda sendiri punya pengalaman apa dengan klinik ini yang akhirnya Anda sadar bahwa ada yang tidak benar nih sama klinik Metropole ini? Awalnya gimana? Awal saya menyadari ya. Awal saya menyadari sebenarnya dari setelah operasi itu. Jadi begitu pulang saya emang tadi seperti yang Mbak ini bilang tadi kan saya sampai rumah, oh ya kenapa saya mau ya gitu. Anda juga merasakan hal yang sama. Tadi katanya Anda sempat cerita awalnya Anda mau marah-marah ke klinik itu ya karena yang jadi korban pertama adalah kakak Anda. Persis satu hari sebelumnya kakak saya operasi di situ dan dia hari pertama itu menghabiskan 60 juta. Operasi apa sih, Mbak? Kakak saya waktu itu divonis kanker serviks, terus cairan pelvis, kista gitu. Makanya harus saat itu juga dan saya mau marah karena kenapa nggak tanda tangan surat dari keluarga gitu. Tapi entah mengapa saya juga sepertinya ada unsur magic. Jadi kenapa? Apa yang Anda rasakan? Saya di sana tuh ya itu saya lihat tatapan dokternya sih natap saya terus gitu loh. Kayak natap pasien sementara saya ngobrol bicaranya kan sama penerjemahnya tapi dia menatap mata pasien terus gitu. Dan entah kenapa saya saat itu emang nggak berpikir apa-apa, saya iya-iya aja gitu. Sampai akhirnya si penerjemah ini mengantarkan ke kasir dan harus, iya bu segini gitu, iya harus bu ini. Padahal awalnya Ana tadinya tidak mau berobat untuk komplain saja. Saya hanya ingin mengantar kakak saya cuma udah gitu saya mau klarifikasi gitu, kenapa bisa begini gitu. Tapi akhirnya saya juga masuk juga ke situ dan masuk operasi. Dalam jeratan Anda juga ikut dioperasi? Iya, dioperasi. Nah Mbak, tapi Anda nggak berpikir kakak Anda divonis ada beberapa macam ya, ada kanker serviks, ada kista dan juga ada beberapa lagi. Kemudian Anda nggak berpikiran untuk mengajak kakak Anda, oke kita coba minta pendapat dari rumah sakit lain misalnya ketika saat itu? Justru waktu itu kakak saya bilang gini, enggak kayaknya emang bener katanya, dia masih seperti masih percaya gitu, coba aja dateng gitu, coba karena alatnya canggih. Terus dokternya dia bilang dokter Singapura, tapi ternyata saya ajak ngomong Inggris dia nggak ngerti. Mulai dari situ saya curiga gitu. Ya akhirnya saya datang juga gitu loh, karena saya percaya oh ya kakak saya bilang gini. Tapi ternyata di situ modusnya kita hari pertama itu kebanyakan operasi kan. Jadi ketika datang pertama langsung ya, disuruh operasi. Datang pertama itu operasi, tapi hari selanjutnya kita nggak bisa putus. Kenapa? Karena dia tidak memberikan obat yang bisa dibawa ke rumah. Jadi kita dalam keadaan terluka sehabis operasi, nggak mungkin kita pindah dokter baru karena dokter baru itu nggak akan mau nerima kan biasanya. Orang habis operasi kok saya tahu-tahu begini gitu kan, pasti tanggung jawabnya kan besar gitu. Makanya mau nggak mau kita kembali lagi setelah hari ketiga itu sebenarnya kita udah nggak mau nerusin lagi, tapi si dokter nih bilang masih basah lah apa gitu. Akhirnya banyak biaya yang keluar gitu. Untuk Anda sendiri, berapa biaya yang dihabiskan? Kalau saya dalam satu hari itu bisa 2.200.000, kalau kakak saya 4.500.000 satu hari. Oke. Kakak saya jadi total 85 juta, saya 30 juta. Total 85 juta dan Anda 30 juta. Tapi Anda sendiri merasakan nggak sih Mbak perbedaan ketika sudah mengalami treatment atau perawatan dari klinik itu, atau justru nggak ada yang berubah rasanya? Saya justru nggak tahu kan, waktu itu saya tidak mencari second opinion karena setelah saya keluar dari rumah sakit Metropole ini seminggu ini langsung saya putus karena saya udah nggak bisa lagi lanjut gitu, selain pemerasan, dan saya cuma mengumpulkan bukti-bukti aja. Atau bisa klaim asuransi, saya berharap seperti itu gitu, tapi ternyata nggak bisa karena klinik nggak resmi gitu. Oke. Jadi rata-rata sudah puluhan juta menghabiskan uang di klinik itu ya. Nah ini juga ada Mbak Nina di sini. Mbak Nina, Anda sendiri apa yang Anda alami di sana? Apakah juga ini kan semua rata-rata divonis kanker serviks dan juga kista? Kalau Anda? Sama sih gitu. Cuman pertamanya kan memang saya ada keluhan nyeri di sebelah kanan gitu. Terus pas datang ke sana dia bilang ya langsung divonis seperti itu. Terus lagi pembersihan vagina akhirnya dia bilang harus dioperasi, kalau enggak nantinya kena kanker lah apalah segala macem. Itu juga di hari pertama? Hari pertama. Terus tanpa ada surat pernyataan, saya biasakan tanda tangan antara orang tua mengetahui, tapi nggak ada sama sekali. Akhirnya saya iya-iya aja gitu loh. Pas pergi masuk ke dalam saya agak-agak curiga kok, saya disuruh suntik suntik anti kanker begitu. Saya tanya berapa duit, dia bilang 9 juta untuk 3 kali suntik. Sedangkan kan kalau di rumah sakit lain kan paling 1.200.000 gitu loh. Kiranya saya nolak, dan pas saya nolak dokternya agak-agak marah. Apa yang dikatakan oleh dokternya? Dia bilang ya terserah lah kalau misalkan nggak mau disuntik lah, dia bilang gitu. Itu terserah kamu, ntar kalau misalkan kambuh lagi ada apa-apa jangan cari saya, dia bilang gitu. Jadi kalau saya dengar dari ceritanya ini modusnya sama-sama menakuti pasien. Betul, semuanya ya. Semuanya. Membuat kondisi pasien tertekan, panik dengan beragam vonis kanker itu ya. Nah kemudian apa Mbak yang membuat Anda curiga lagi? Katanya Anda juga sempat menanyakan dengan berbahasa Mandarin ya, karena dokternya tidak ada yang bisa bahasa Inggris. Betul. Apa yang buat Anda curiga dari yang tambah mereka? Saya curiga itu kan saya sebelumnya saya ada baca gitu loh di forum gitu. Terus akhirnya saya nanya, memangnya di sini ada dokter Singapura? Kiranya mereka yang penerjemahnya bilang, dia bilang nggak ada, kita nggak pernah ngomong ada dokter Singapura di sini, dia bilang gitu. Ini semua dari Tiongkok, dia bilang begitu. Terus banyak hal sih yang sering saya tanyakan sama penerjemahnya gitu loh. Saya sampai kayaknya ada perasaan kok sayanya kayaknya dikeretin gitu loh. Saya sampai bilang sama susternya sama penerjemahnya, kalian tuh sama-sama orang Indonesia, kita orang Indonesia gitu loh. Jangan sampai orang lain tuh ngejajak kita, minta duit kita. Kalian kalau ada apa harus ngomong. Responnya? Akhirnya salah satu dari suster itu ada yang baik bilang sama saya, Bu mendingan pindah rumah sakit lain aja. Anda nggak nanya alasannya kenapa? Saya sering-sering ngobrol sama dia, kenapa? Dia bilang gitu, di sini udah ada orang yang ngabisin 100 juta. dari si susternya suster ini lebih baik dia bilang gitu, pindah aja ke rumah sakit lain, cek di tempat lain aja. Baik. Nah, ini juga yang dialami oleh 4 orang tamu saya malam hari ini dialami di klinik Metropole ya. Tapi ternyata juga ada di klinik lain hal yang serupa. Nah, sebelum kita akan masuk ke sana, kami akan menghadirkan terlebih dahulu apa saja modus yang dilakukan oleh mereka, konsultan kesehatan atau bisa disebut dokter yang ada di sana. Dan ini mungkin bisa juga bermanfaat untuk Anda untuk lebih berhati-hati. Pertama, biasanya korban mendapatkan informasi tentang klinik Metropole ini dari website. Nah, ini juga yang kami ingatkan, Anda berhati-hati ketika sedang browsing di internet, jangan dengan gampang saja untuk mempercayainya. Setelah melakukan konsultasi beberapa kali gratis via website, korban kemudian merasa yakin dan memutuskan untuk mendatangi klinik Metropole. Ini juga berdasarkan cerita dari ibu-ibu yang ada malam hari ini di sini, yaitu yang Anda rasakan ya, ketika live chat di website, kemudian yakin, akhirnya memutuskan untuk datang. Oke, kemudian pendaftaran, pada saat pendaftaran korban diberi iming-iming kartu member VIP dengan diskon hingga 30%. Anda juga mengalami itu? Dapat ya, diskon? Semua diberi diskon 30% ya. Pintu pertama langsung dapat. Langsung dikasih member, kartu iya. Member. Oke. Okay. Nah, kemudian di dalam klinik korban diperiksa dan dicek laboratorium oleh dokter asing yang ditemani oleh suster yang merangkap sebagai penerjemah. Jika pemirsa Anda pernah merasakan treatment seperti ini, mendatangi sebuah klinik, ada baiknya Anda mulai berhati-hati dan mulai mencurigai jika ada kejanggalan terjadi di sana. Setelah diperiksa, korban membayar ke kasir, dan ini Anda ceritakan tadi ibu-ibu selalu didampingi ya oleh asisten dokter atau siapapun di sana, dan dengan nilai yang tidak wajar kalau menurut Anda untuk skala pemeriksaan di situ ya. Dan yang lebih mencurigakan lagi berdasarkan pengalaman ibu-ibu yang ada malam hari ini di Meja Bundar, mereka mendapatkan hasil kurang lebih 30 menit, bahkan ada yang kurang dari 30 menit ya. Saya kurang dari 30 menit. Kurang dari 30 menit Anda sudah dapat hasil. 10 menit. 10 menit. Itu hasil tes apa? Pertama diambil darah. Hah? Terus 10 menit udah keluar hasilnya. Langsung keluar hasilnya ya. Nah, kemudian dokter akan menyatakan hasil tes menunjukkan korban menderita beragam penyakit berat. Harus dilakukan penanganan berupa operasi dan setelah itu harus melakukan rawat inap serta terapi. Berdasarkan pengakuan narasumber saya malam hari ini, rata-rata di hari pertama konsultasi langsung diminta untuk operasi ya. Dan ditakut-takuti kalau tidak mengambil langkah operasi, maka penyakitnya akan bertambah parah begitu ya? Iya, betul. Oke. Dan ini balik lagi, korban kemudian akan diminta membayar uang jutaan rupiah agar bisa melakukan operasi. Baik, itu dia tadi beberapa modus yang dilakukan di klinik Metropole. Seperti yang saya informasikan tadi, kami nanti masih akan kembali lagi. Pemirsa, dengan hampir sama ini pengalaman yang dialami oleh salah seorang narasumber saya, namun di klinik yang berbeda. Kecurigaan muncul ketika pasien ini menyaksikan informasi di media mengenai klinik Metropole dan dia juga mendapatkan penanganan yang sama. Inilah yang menimbulkan kecurigaan. Kami akan hadirkan testimoninya usai jeda saat lagi di Meja Bundar. Kasus dugaan malpraktek klinik Metropole menjadi perhatian masyarakat Jakarta. Pihak Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyatakan telah mencabut izin klinik tersebut. Menariknya, di tengah gonjang-ganjing klinik Metropole, secara mendadak sebuah klinik di kawasan Cideng Barat, Jakarta Pusat tutup. Tidak banyak informasi yang diterima terkait keberadaan klinik MD yang letaknya sekitar 1 km dari kantor Dinas Kesehatan DKI ini. Selain papan nama klinik ini sudah hilang, website klinik MD pun tak bisa diakses lagi. Setidaknya demikian yang dialami Nia, salah satu mantan pasien klinik tersebut. Nia yang setiap harinya melintas di depan klinik merasa curiga klinik tempatnya berobat tiba-tiba tutup? Dan bagaimana pengalaman Nia saat berada dalam penanganan klinik MD? Ya, kembali di Meja Bundar dan sudah ada dua orang narasumber lagi yang bergabung. Ada Dr. Mahesa dari Ikatan Dokter Indonesia, Wassekjen. Selamat malam, Dok. Dan ini ada Mbak Mia di samping saya. Mbak Mia ini merasakan mendapatkan treatment yang sama ya, dari sebuah klinik di Cideng. Kita inisialnya MD kliniknya yang Anda datangin. Dan kemudian Anda merasakan kejanggalan ya. Gimana Mbak Mia pertama kali Anda merasakan kecurigaan, wah ini ada yang aneh nih dari klinik? Berawal dari aku kan ngecek di website, baca dulu nih berita-berita di internet kan. Nah ini aku baca dari Kaskus juga, itu kok sama persis kayak aku alamin. Itu dengan ada radang panggulnya, terus pokoknya dokternya dari Cina juga, semuanya itu sama persis, treatmentnya juga sama persis. Dokternya dari Cina tidak bisa berbahasa Indonesia. Iya, ada penerjemah juga. Ada penerjemah juga, itu kesamaan ya dengan dua pasien yang lain di sini. Kemudian apalagi yang rasakan sama? Sama juga dengan ada paksaannya juga. Kalau misalnya nggak diatasin ini bisa jadi kanker dan lain-lain. Itu juga aku alamin juga sama seperti itu. Terus itu juga ada kecurigaanku lagi itu dari setelah ada ramainya di sini, tiba-tiba itu klinik tutup untuk beberapa hari. Tidak ada kabarnya. Tidak ada kabar, dan aku juga ngelihat kok ini tutup ya. Padahal aku mau nanya ini sebenarnya sama nggak sama yang ini. Kebetulan kan nggak jauh juga dari tempatku, makanya aku datengin itu tutup. Ada tulisan di depannya ini tutup. Terus nggak lama setelah ada kasusnya ini semakin ramai dan Metropole yang sebelumnya ada polisi lainnya juga, aku ngelihat itu pelangnya hilang. Pelang kliniknya hilang. Pelang hilang. Dan websitenya juga hilang, tidak bisa diakses. Apa yang Anda lakukan kemudian? Karena Anda kan sedang dalam pengobatan ya. Bertanya-tanya nggak ini pengobatan saya selanjutnya seperti apa? Aku sih sebelumnya udah selesai pengobatannya, sudah selesai, dan aku cuma mau nyari kepastian apakah ini sama atau enggak. Nah, karena ini kan juga termasuk caranya, treatmentnya dan lain-lain kan sama persis nih. Apa ini aku juga termasuk salah satu korban penipuannya juga atau gimana, aku juga makanya. Nah baik, ini Mbak Mia cerita. Saya balik lagi ke Mbak Mia. Ketika Anda mendengarkan tadi ya, Mbak Mia mengatakan sama-sama nih dokternya dari Cina, tidak bisa berbahasa Indonesia, tidak bisa berbahasa Inggris. Nah apalagi kalau Anda yang merasakan muncul kecurigaan, selain tadi kakak Anda sudah divonis duluan dan menghabiskan 80 juta, apalagi Mbak yang buat Anda curiga, wah ini ada yang nggak benar nih dari dokternya? Kalau saya komunikasi sama pasien lain itu langsung dipisahkan. Tidak diperbolehkan? Nggak boleh. Jadi langsung ada apa lagi ya Mbak masih di sini? Ada apa lagi ya Bu masih di sini? Gitu. Bahkan waktu itu teman-teman dari kakak saya datang itu disuruh ke bawah. Di bawah aja Bu, lebih nyaman. Jadi tidak boleh berkomunikasi antar pasien ya? Nah, kalau boleh tahu Anda sendiri mendapatkan treatment operasi juga? Iya. Ada bekas operasi mungkin, bekas jahitan? Atau saya memang dijahit. Maka ketika saya keluar dari klinik Metropole itu saya langsung ke dokter saya sebelumnya. Dokter saya sebelumnya, terus saya lihat bahwa saya tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa, normal. Tapi tetap ada pembedahan. Tapi ada jahitan, dan itu benang harus dicabut, kalau enggak akan infeksi. Jadi waktu itu dia bilang, oh untung ibu cepat kesini, ini benang harus dicabut Bu, gitu. Kalau enggak kelamaan infeksi. Apa pendapat dokter ketika Anda bertanya, pendapat dokter lain ini ya, Anda mencoba untuk mendapatkan second opinion dari dokter lain, apa kata dokternya? Bu, ini benangnya seharusnya bukan di sini gitu. Ketika saya waktu awal di Metropol itu, saya mengambil range harga yang paling mahal sengaja supaya benangnya bagus, yang tidak dicabut gitu, seperti janji dokter itu. Tapi waktu saya ke dokter saya yang beneran itu bilangnya kayak gitu, jadi saya kaget gitu loh. Oh gitu ya dok gitu. Waktu itu saya dibilang gini, enggak Bu, enggak kayak gini gitu. Lalu Anda mencoba melakukan ini nggak Pak, pemeriksaan lagi setelah dari klinik itu, mencoba pemeriksaan lagi nggak ke dokter Anda? Apa kata dokter penyakit? Apa sih sebenarnya yang Anda derita? Saya screening, pap smear, tin prep, itu semuanya saya HPV segala tuh saya tes semuanya, itu bagus semua. Tidak ada dokter yang salah? Iya, memang tidak ada yang harusnya diapa-apain gitu. Tidak ada penyakit, tidak ada harus ada tindakan apapun sebelumnya, tidak ada operasi harusnya di sana ya. Oke, ini satu contoh pelajaran pemirsa, pelajaran berharga untuk Anda juga yang di rumah lebih berhati-hati, lebih kritis begitu ya untuk memilih. Nah, Dokter Mahesa, Anda sudah mendengarkan ya beberapa testimoni dari narasumber saya malam hari ini. Apa mungkin yang menjadi catatan Anda, Dok, dari Ikatan Dokter Indonesia? Apa hal yang harus diperhatikan oleh pasien atau mungkin mencurigakan nih dari keterangan yang disampaikan malam hari ini? Ya, jadi sebenarnya setiap warga negara itu punya hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan juga punya hak untuk dilindungi dari pelayanan kesehatan yang tidak berkualitas. Okay. Itu diatur oleh konstitusi. Yeah. Negara sudah menerbitkan sekian banyak peraturan perundang-undangan yang menjadi perangkat bagi semua komponen negara termasuk masyarakat juga agar bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik. Nah, khususnya untuk pelayanan kesehatan misalnya seperti klinik, rumah sakit dan lain-lain, yang pasti adalah negara harus menjamin bahwa klinik atau rumah sakit harus memiliki izin bangunannya sendiri. Kemudian dokter yang melakukan tindakan kedokteran di dalam fasilitas itu juga harus memiliki izin praktik kedokteran. Oke. Nah, itu harus dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan setempat. Oke, nah masalahnya Dok, kalau pasien kan rata-rata tidak berpikiran sampai ke sana kan ya, dokter ini punya izin nggak sih, punya izin praktik, yeah. Nah gimana tuh biar untuk lebih hati-hati dan waspada biar tahu? Peraturan perundang-undangan sudah mengatakan bahwa izin praktik dokter itu dibuktikan dengan adanya papan praktik dokter. Oke. Sehingga seharusnya setiap klinik atau praktik dokter harus ada papan praktik dokter yang menyebutkan dokter yang berpraktik di tempat tersebut sekaligus dengan nomor izin prakteknya. Oke, nah gitu. Ibu-ibu lihat nggak di pelang klinik itu nama dokternya ditulis? Bisa cuma nama rumah sakitnya aja. Nama rumah sakitnya aja. Kalau ibu ini untuk apa registrasi izin dokternya ini, tapi alasannya itu katanya ada di kepala rumah sakit, kata kepala klinik. Oh gitu. Kalau Anda sendiri nggak sempat lihat ya ada nama dokternya ditulis di dokternya aja, nggak ada nomornya. Izin kliniknya tidak ada, izin registrasinya. Oke. Nah, Dok, sekarang saya ingin menanyakan, mereka kan rata-rata divonis di hari pertama pada pemeriksaan divonis ada menderita kanker dan lain-lain. Ada contoh hasil USG, mungkin bisa nggak Dok Anda memberikan penjelasan sedikit dari hasil lab yang ada di sini? Mungkin kalau saya tidak punya kompetensi untuk melakukan ekspertisi atau penilaian tentang USG. Oke. Tapi pertanyaan saya adalah, ketika Anda di USG, apakah dokter yang melakukan USG terhadap Anda itu adalah dokter spesialis atau dokter umum yang punya kompetensi terhadap USG? Atau pertanyaan saya, apakah itu dokter spesialis yang melakukan USG terhadap Anda? Di sana kan sebelum kita ke dokter itu nanya dulu ini dokternya dokter apa gitu. Nah, ini spesialis ginekologi katanya. Dan ini dokter internasional dari luar negeri. Akhirnya ya disitulah saya yakin bahwa ini tuh dokter internasional. Ya, terpercaya. Ya. Nah itu gimana Dok? Kalau tapi problemnya sampai dengan hari ini Indonesia pernah memberikan rekomendasi izin praktik bagi dokter asing, dokter warga negara asing untuk berpraktek luar ahli teknologi. Jadi sampai hari ini Ikatan Dokter Indonesia baru bisa memberikan rekomendasi izin praktek bagi dokter-dokter tujuannya untuk ahli teknologi. Jadi misalnya dari rumah sakit pendidikan atau dari organisasi profesi meminta. Oke. Jadi sederhananya tidak akan ada boleh dokter asing berpraktek untuk sampai saat Indonesia. Ini. Saat ini ya. Jadi kalau ada yang kayak gini patut dicurigai dong. Tidak bisa berbahasa Indonesia lagi. Bahkan Konsil Kedokteran Indonesia pun sudah bisa dikonfirmasi, kalau mau dikonfirmasi sampai dengan hari ini belum pernah mengeluarkan surat tanda registrasi bagi dokter warga negara asing untuk berpraktek di Indonesia, kecuali untuk ahli teknologi. Kalau ahli teknologi itu hanya praktik 1 tahun dan itu di rumah sakit pendidikan. Oke, nah Dok, kalau untuk hasil lain-lainnya mungkin hasil lab darah, cek darah dan yang lain ada yang mencurigakan nggak? Bisa kebaca nggak sih Dok? Cairan saluran serviks, cairan pelvik itu. Saya mohon maaf karena saya tidak punya kompetensi untuk membaca USG. Kalau ini kita harus konsultasi dulu dengan dokter-dokter yang punya kompetensi untuk menilai ini. Tapi paling tidak pasien harus tahu standar prosedur sebelum penanganan gitu ya. Betul. Untuk operasi misalnya Dok, kan mereka langsung hari pertama penanganan langsung dioperasi. Bagaimana? Ya biasanya kalau kita standarnya untuk operasi itu kan perlu persiapan. Ya. Operasi yang sifatnya cepat, mendesak itu hanya operasi situ atau emergensi. Baru bisa lakukan operasi. Tapi kalau ini yang sifatnya bisa ditunda atau perlu persiapan, kita biasanya golongkan pada operasi-operasi elektif. Perlu persiapan panjang, ya kan? Karena kita harus cek dulu resiko-resiko operasi apa yang mungkin seharusnya bisa kita tunda operasinya kalau ada resiko gitu operasinya. Jadi nggak langsung sekarang diperiksa ini ada kista, ada tumor, dan langsung operasi saat itu juga. Baik, biasanya. Dari sana juga harus lebih hati-hati ya dok ya? Ya. Tidak akan mungkin dilakukan vonis langsung tindakan gitu. Ya, bisa, kecuali ya? Untuk kasus sito dan darurat yang bisa yang mengancam keselamatan yang pasien. Yang bisa menyebabkan kematian, mengancam keselamatan gitu. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi sejauh apa kemudian polisi menangani kasus ini dan apakah ada tindak lanjut terhadap satu klinik lagi yang ada di Cideng, Klinik MD ini. Nanti kami akan lanjutkan di Meja Bundar sesaat lagi. Prakteknya sama sekali tidak sesuai dengan izin. Di sana tertulis bahwa dia sebagai klinik utama Metropole Hospital. Jadi di awal memang dia mentaatin semua perizinan, tetapi di perjalanan dia tidak sesuai dengan kaidah yang diizinkan. Itu pernah ada beberapa yang sudah saya cabut, tetapi karena memang kita prinsipnya untuk mencabutkan kita silent, nggak mempublish dan lain sebagainya. Memang di dalam aturan Kementerian Kesehatan kan untuk mencabut tadi saya tidak harus melakukan polis lain dan lain sebagainya, itu bukan urusan saya. Beberapa klinik yang memang tidak sesuai sudah kita cabut. Bagi saya dengan pencabutan izin yang tidak sesuai dengan ketentuan di awal akan menjadi pembelajaran bagi klinik yang lain. Klinik yang lain kalau melanggar aturan seperti itu, ya ini sebagai warning ya, entah itu rumah sakit, entah klinik, untuk mentaatin semua prasarat yang dipersyaratkan dalam sebuah pelayanan kesehatan, apalagi menyangkut orang. Ini tentunya kita tidak ingin masyarakat DKI dirugikan. Baik, kembali di Meja Bundar dan sudah bergabung malam hari ini Kabag Humas Polres Jakarta Barat ada Kompol Heru. Selamat malam Pak Heru. Sebelum saya ke Pak Heru menanyakan soal penyidikan sudah sejauh apa ya Pak, kita ke dokter sebentar, Dokter Mahesa. Tadi dikatakan itu klinik sudah dicabut izinnya, artinya kalau tetap dia beroperasi setelah pencabutan izin, ini klinik ilegal dong jatuhnya? Ya ilegal pastinya, kalau tidak mempunyai izin pasti ilegal. Nah bedanya kalau untuk klinik Pratama dengan rumah sakit, tadi dikatakan ada Metropole Hospital ya, Anda baca seperti itu ya Mbak ya, artinya itu rumah sakit, nah sementara izinnya klinik, itu bagaimana dok? Ya nggak boleh. Jadi kita tahu sendiri untuk perizinan klinik itu beda dengan perizinan rumah sakit. Okay. Kalau perizinan klinik itu diatur dengan Permenkes 28 kalau nggak salah nomornya, itu jelas klinik itu dibagi dua macam. Ada klinik Pratama dan klinik utama. Kalau klinik Pratama itu hanya berisikan dokter dan atau dokter gigi dengan tenaga kesehatan yang lain, perawat dan bidan misalnya. Tapi kalau klinik utama itu ada satu spesialis yang dengan pelayanan kedokteran kekhususan lainnya. Nah, yang saya lihat adalah kalau betul memang ini izinnya izin klinik Pratama, harusnya tidak boleh ada tindakan-tindakan spesialistik seperti operasi. Operasi itu tidak dilakukan oleh dokter di klinik Pratama. Ada memang tindakan operasi, tapi operasi kecil misalnya, pencabut kuku misalnya, itu boleh dilakukan oleh tidak dokter. Bedah besar seperti bukan itu. Bukan bedah besar, bedah besar harus dilakukan spesialis. Nah Pak Heru, sejauh ini hasil penyelidikan apa saja Pak yang didapatkan kepolisian? Pertama untuk izin dulu Pak, apa ternyata izin yang dimiliki oleh Metropole ini? Setelah ini ramai di media, maka kita mengambil langkah untuk mengecek langsung ke lokasi. Saat kita cek ke lokasi, ternyata sudah tutup. Kita dapat informasi kalau Sudin Kesehatan yang mencabut izinnya, maka kita berkoordinasi. Kenapa ini ditutup? Ternyata ada 4 hal yang menyebabkan klinik ini ditutup gitu. Dari 4 hal ini kita melihat ada unsur pidananya enggak ternyata. Apa saja kalau boleh tahu Pak Heru 4 hal itu? Yang pertama tadi mengenai pemasangan pelang tadi enggak sesuai, yang harusnya klinik Pratama dibuat hospital. Kemudian mempekerjakan tenaga medis yang tidak ada izinnya. Mulai dari dokternya. Nah, dokter yang tidak ada izin dipekerjakan di situ. Kemudian mempekerjakan tenaga medis asing di situ. Nah, itu nggak boleh juga. Kemudian adanya apotik yang tanpa izin juga di dalam situ. Jadi ada 4 hal yang dilanggar. Artinya ini memang tidak legal dong, Pak? Iya, itu ilegal. Maka itu ditutup sama Sudin Kesehatan Jakarta Barat. Kemudian kita melihat unsur pidananya gitu. Ada unsur pidananya. Dia melanggar yang tadi mempekerjakan tenaga medis tanpa izin. Okay. Nah, ini melanggar pasal 80 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004. Oke, apalagi unsur pidananya di situ? Kemudian dia juga mempekerjakan tenaga medis asing. Ini ada juga ancaman hukuman juga. Kemudian yang kami harapkan ini ada juga warga pasien yang merasa ditipu gitu. Nah, ini kami mengharapkan laporan dari warga yang merasa ditipu. Nah, untuk berarti tidak hanya diagnosa abal-abal dan juga menjurus malpraktik, tapi juga ada unsur penipuan ya Pak Heru ya? Baik, tahan dulu Pak Heru, nanti kita lanjutkan ya. Kita jeda dulu sejenak, Meja Bundar akan kembali untuk Anda pemirsa sesaat lagi. Ya, kita lanjutkan kembali Meja Bundar. Pak Heru, sejauh ini apa tindakan yang sudah dilakukan kepolisian untuk mencari nih dokter-dokter asing yang katanya sudah kabur sekarang Pak Heru? Jadi kita setelah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan tadi, kita melakukan pemanggilan kepada penanggung jawab klinik. Dokter S ini kemarin sudah kita layangkan panggilan, kita minta agar yang bersangkutan hadir memberikan keterangan pada kita hari Senin. Hari Senin. Sementara untuk dokter-dokter yang praktek di sana, tindakannya apa, Pak Heru? Jadi kita telusur dari ini dulu nih. Benar nggak ini? Kemudian juga keterangan dari korban, ini kita satukan. Setelah kita yakin, baru nanti kita ambil tindakan. Nah satu lagi nih, saya untuk ke Dokter Mahesa, Dok. Ini ada tulisan Cina di sini, tulisan berbahasa asing. Boleh nggak sih sebenarnya dalam apa itu dokumen medik segala macam bagi pasien? Boleh nggak seharusnya seperti itu? Kalau semua catatan yang ada di catatan medik pasien itu kan ada aturan bahwa pasien pun berhak tahu gitu isinya apa. Karena isinya kan milik pasien. Pasien perlu tahu penjelasan detail apa sih yang ditemukan, kemudian apa yang dicatat di rekam medis itu termasuk hasil-hasil laboratorium. Dan biasanya catatan di rekam medis itu suatu waktu tidak hanya dipakai oleh satu dokter saja. Kalau dia misalnya dirujuk atau kemudian ada dokter pengganti, maka dokter yang lain pun harus mengerti dengan isi rekam medis. Artinya hal yang tertulis ini sebenarnya tidak diperbolehkan ya? Tidak lazim dalam catatan medik di kita di Indonesia. Kalau Anda lihat mirsa di sini menggunakan bahasa Mandarin ya. Nah, ini yang seharusnya tidak boleh di... kalau misalnya dirujuk, Mbak ini dirujuk, kemudian lampiran laboratoriumnya diberikan kepada dokter yang dirujuk, dokter dirujuk nggak ngerti. Tidak akan mengerti ya. Baik. Betul. Baik. Terakhir Mbak, ada yang mau disampaikan, Mbak Nia? Saya mau bertanya. Singkat saja boleh. Ke siapa? Itu klinik sebenarnya sudah ditutup 1 bulan yang lalu. Mengapa tidak ada dari suku Dinkes koordinasi dengan polisi untuk menyegel, sehingga masih bisa beroperasi? Pak Heru. Dan harus menunggu korban lapor. Mengapa seperti itu? Ternyata Sudin itu nutupnya tanggal 12 September kemarin. Dan kita juga walaupun belum ada yang lapor, kita ambil inisiatif karena di media sudah rame, ini juga di wilayah kita ambil inisiatif. Nah, jemput bola, bikin tahu apa yang sebenarnya. Ternyata kejadiannya ya harusnya lebih awal lagi ya, Pak ya, untuk suku dinasnya mencabut kalau memang tidak sesuai dengan praktek yang seharusnya begitu ya. Baik, sayang sekali waktu kita sangat terbatas. Saya yakin ada banyak sekali yang ditanyakan juga disampaikan. Namun apapun itu perbincangan kita malam hari ini saya yakin sangat bermanfaat untuk siapapun yang menyaksikan Meja Bundar malam hari ini. Pemirsa, mendapatkan pelayanan kesehatan, mendapatkan treatment kesehatan adalah menjadi hak kita sebagai warga negara. Tadi dikatakan oleh Dr. Mahesa, diatur oleh undang-undang. Tapi akan lebih baik lagi jika Anda sebagai masyarakat, sebagai pasien bersikap kritis akan apa yang akan Anda alami, mulai dari perawatan kesehatan, vonis dari dokter, apapun itu, bersikaplah kritis dan berhati-hati dalam memilih klinik ataupun rumah sakit tempat Anda akan dirawat. Demikian perbincangan kita di Meja Bundar malam hari ini. Saya Dewi Anggia, selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.